But you won't see me pray. Call you up in 3 days. I'll send you a bouquet, saying it's a mistake. Drink my troubles away, one more glass of champagne, and you know I'm the first to say that I'm not perfect, and you're the first to say you want the best thing. But now I know a perfect way to let you go. Give my last hello, hope is worth it. Halo, selamat pagi, ucapkan untuk anak-anak ibu semua. Nah, berjumpa kembali dengan saya Ibu RB di mata pelajaran PKN untuk kelas 10 IPA dan kelas 10 IPS. Nah, kali ini aku kita memasuki pertemuan ke-9 dengan membahas materi mengenai sistem pertahanan dan keamanan negara Republik Indonesia. Nah, sebelum memasuki materi kita, Ibu berikan satu kata motivasi, yaitu pendidikan adalah senjata paling ampuh untuk mengubah dunia. Nah, maka dari itu mari kita sambut video pembelajaran dan simak materi kita dengan salam SFD, semangat, fraternitas. Halo, selamat pagi, ibu ucapkan untuk anak-anak ibu semua di kelas 10 IPA dan kelas 10 IPS. Nah, kali ini kita memasuki mata pelajaran PKN di pertemuan ke-9 aku, di mana pertemuan kali ini kita membahas mengenai sistem pertahanan dan keamanan negara Republik Indonesia. Nah, jadi itu materi kita yang terdapat di halaman 62 di buku paket kalian. Nah, sebelum memasuki materi kita bahas dulu tujuan pembelajaran kita yang diharapkan dapat kita capai setelah mempelajari materi tersebut, di mana tujuan kita terdapat dua. Yang pertama adalah siswa diharapkan dapat memahami substansi pertahanan dan keamanan negara Republik Indonesia secara toleran, dan yang kedua, siswa diharapkan membangun cinta kasih dalam mewujudkan kesadaran bela negara dalam konteks sistem pertahanan dan keamanan negara. Nah, jadi ini tujuan pembelajaran kita yang harus kita capai setelah mempelajari materi mengenai sistem pertahanan dan keamanan negara Republik Indonesia. Nah, sekarang kita masuk ke materi. Kita akan bahas satu per satu. Nah, sebutkan ancaman-ancaman dari dalam negeri dan luar negeri yang berada di Indonesia. Nah, jadi di slide sudah ibu buat gambar yang termasuk ke dalam ancaman dari dalam negeri dan ancaman dari luar negeri, di mana ini adalah bentuk-bentuk dari ancamannya. Nah, yang pertama adalah ancaman dari dalam negeri, di mana contoh ancamannya itu seperti pemberontakan bersenjata, konflik horizontal, perang saudara, sabotase dari dalam negeri, yang terakhir aksi teror bersenjata yang dilakukan oleh jaringan terorisme dalam negeri. Nah, jadi itu contoh ancaman dari dalam negeri. Sedangkan ancaman dari luar negeri itu ada agresi, di mana agresi itu juga memiliki jenis seperti invasi, blokade, dan bombardemen. Di mana yang kedua pelanggaran wilayah, spionase, dan aksi teror bersenjata yang dilakukan oleh jaringan terorisme internasional. Nah, jadi itu contoh-contoh ancaman dari dalam negeri maupun ancaman dari luar negeri. Nah, sekarang apakah sebenarnya pertahanan dan keamanan? Nah, jadi pertahanan dan keamanan negara itu merupakan sebuah usaha untuk mewujudkan satu kesatuan pertahanan negara guna mencapai tujuan nasional. Nah, jadi itu merupakan makna dari pertahanan dan keamanan. Nah, tujuan nasional negara Indonesia itu merupakan dan terdapat dalam pembukaan Undang-Undang Dasar tahun 1945 alinea keempat, di mana isinya yaitu melindungi segenap bangsa dan seluruh tumpah darah Indonesia, memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut serta dalam melaksanakan ketertiban dunia berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial. Nah, jadi itu tujuan nasional negara Indonesia untuk mempertahankan pertahanan dan keamanan di Negara Kesatuan Republik Indonesia. Nah, selanjutnya kita bahas satu persatu lebih lengkap terkait pertahanan negara. Nah, pengertian pertahanan negara, di mana pertahanan negara adalah segala usaha untuk mempertahankan kedaulatan negara, keutuhan wilayah negara, kesatuan Republik Indonesia, dan keselamatan segenap bangsa dari ancaman dan gangguan terhadap keutuhan bangsa dan negara. Itu terdapat dalam pasal 1 Undang-Undang Nomor 3 tahun 2002. Nah, jadi itu makna dari pertahanan negara.
Nah, di dalam dasar pertahanan negara itu disusun berdasarkan prinsip demokrasi, hak asasi manusia, lingkungan hidup, ketentuan hukum nasional, ketentuan hukum internasional, dan kebiasaan internasional, serta prinsip hidup berdampingan secara damai. Nah, serta pertahanan negara disusun juga dengan memperhatikan kondisi geografis Indonesia sebagai negara kepulauan. Nah, jadi itu dasar utama dalam mempertahankan pertahanan negara. Nah, sekarang kita masuk ke tujuannya. Tujuan pertahanan negara itu menjaga, melindungi kedaulatan negara, keutuhan wilayah negara kesatuan Republik Indonesia, dan keselamatan segenap bangsa dari segala bentuk ancaman. Nah, jadi itu tujuan dari mempertahankan negara. Nah, fungsinya yaitu mewujudkan dan mempertahankan seluruh wilayah negara kesatuan Republik Indonesia sebagai suatu kesatuan pertahanan. Nah, jadi itu fungsi dari pertahanan negara. Sekarang kita masuk ke submateri yang kedua, di mana kesadaran bela negara dalam konteks sistem pertahanan dan keamanan negara. Di mana mengapa usaha penyelenggaraan pertahanan negara berkaitan dengan upaya pembelaan negara? Ya sudah pasti itu berkaitan, karena setiap warga negara berhak dan wajib ikut serta dalam upaya bela negara yang terdapat di pasal 9 ayat 1 Undang-Undang Nomor 3 tahun 2003. Nah, jadi usaha pertahanan dan keamanan negara dilaksanakan dengan menggunakan sistem pertahanan dan keamanan rakyat semesta atau Sishankamrata. Nah, jadi itu usaha dalam membela pertahanan dan keamanan negara. Selanjutnya, prinsip-prinsip penyelenggaraan pertahanan negara. Itu ada 4 prinsip. Yang pertama adalah bangsa Indonesia berhak dan wajib membela serta mempertahankan kemerdekaan dan kedaulatan negara, keutuhan wilayah negara, dan keselamatan segenap bangsa dan segala ancaman. Dan yang kedua, pembelaan negara yang diwujudkan dengan keikutsertaan dalam upaya pertahanan negara merupakan tanggung jawab dan kehormatan setiap warga negara. Dan yang ketiga, bangsa Indonesia cinta perdamaian. Dan yang keempat, bangsa Indonesia menentang segala bentuk penjajahan dan menganut politik bebas aktif. Nah, jadi itu prinsip-prinsip penyelenggaraan pertahanan negara yang harus dipertahankan untuk mempertahankan negara dalam keamanan Indonesia. Nah, selanjutnya menurut kamu pertahanan negara itu memakai sistem apa? Nah, jadi Indonesia itu memakai sistem pertahanan negara, yaitu sistem pertahanan dan keamanan rakyat semesta, yaitu yang ibu sebutkan tadi adalah Sishankamrata. Dapat kalian lihat di buku kalian di halaman 64 dan terdapat dalam pasal 30 ayat 2 Undang-Undang Dasar tahun 1945. Nah, jadi ciri-ciri sistem pertahanan dan keamanan yang bersifat semesta, yaitu ciri yang pertama, kerakyatan, yaitu orientasi pertahanan dan keamanan negara diabadikan oleh dan untuk kepentingan seluruh rakyat. Dan ciri kedua, kesemestaan, yaitu seluruh sumber daya nasional didayagunakan bagi upaya pertahanan. Dan yang ciri ketiga, kewilayahan, yaitu kekuatan pertahanan dilaksanakan secara menyebar di seluruh wilayah negara kesatuan Republik Indonesia sesuai kondisi geografis sebagai negara kepulauan. Nah, jadi itu ciri-ciri dari sistem pertahanan dan keamanan yang bersifat semesta atau Sishankamrata. Nah, bentuk-bentuk usaha pertahanan negara itu ada banyak sekali. Di slide ini hanya ibu buat contoh yang terdiri dari 4, yaitu pendidikan Pancasila dan kewarganegaraan itu merupakan usaha mempertahankan negara, yaitu dengan mempelajari mengenai Pancasila dan kewarganegaraan Indonesia. Dan contoh kedua, pelatihan dasar kemiliteran. Ini yang termasuk dalam upaya membela negara. Yang ketiga, pengabdian sebagai prajurit Tentara Nasional Indonesia atau TNI. Ini merupakan pengabdian terhadap negara Indonesia. Dan yang terakhir, pengabdian secara profesi. Ini contohnya seperti profesi baik sebagai guru, sebagai hakim, dan lain-lain. Itu merupakan contoh dari bentuk-bentuk usaha mempertahankan negara atau pertahanan negara. Nah, materi kita hanya sampai di situ, yaitu sistem pertahanan dan keamanan negara serta bela negara dan cara-cara upaya membela negara. Nah, sampai di situ materi kita, dan ibu tutup pertemuan kali ini dengan salam SFD, semangat fraternitas Dina. Nah, demikianlah
pembelajaran kita kali ini di pertemuan ke-9, Ibu harap kalian dapat memetik hal-hal positif yang terdapat di materi kita dan mengaplikasikannya dalam kehidupan kita sehari-hari. Dan apabila anak-anak Ibu ada yang kurang mengerti mengenai materi kita kali ini, dapat meninggalkan komentar di kolom komentar YouTube, kolom komentar Facebook. Dan pesan untuk anak-anak Ibu semua, tetap patuhi protokol kesehatan, tetap berada di rumah, agar kita dapat melanjutkan pembelajaran dari kita ke depan. Nah, Ibu tutup pertemuan kali ini dengan salam SFD, semangat, fraternitas, dinamika.